di suatu acara TikTok internasional. Awal mula, aku tidak mengenalmu. Dan awal mula, kamu juga tidak mengenalku. Setelah lama kita bersama, bertemulah dalam suatu dunia. Ketika kita bertemu, kita merasa seperti biasa, berteman baik, saling melindungi. Setelah lambat laun, ada kata perpisahan karena perbedaan. Ada rasa perpisahan dengan jarak dan waktu. Namun, itu semua menjadi pelajaran tentang kehidupan. Masalah demi masalah kita lalui bersama, tanpa melepas tangan masing-masing. Hujatan demi hujatan terus berdatangan. Masalah demi masalah terus berdatangan. Fitnah demi fitnah terus berdatangan. Semua ini terjadi. Kenapa mereka membenci kami? Apa yang kita lakukan sehingga mereka membenci kami? Kami tidak mengenal mereka, tapi kenapa mereka membenci kami? Setiap hari kita selalu berdebat tentang pertanyaan itu. Kenapa banyak orang yang membenci kita? Tanpa tatap muka, tanpa perkenalan, tanpa bertemu. Dia berkata, mungkin memang hati yang busuk dan otak yang tidak jernih hanya berada dalam seseorang. Jangan pedulikan mereka. Kita sama-sama berjalan dan meraih kesuksesan bersama. Terima kasih dunia, karena telah memberikan ujian bertubi-tubi untuk kita semua. Terima kasih Vietnam. Terima kasih Indonesia. Tanpa Vidya dan Vila, kalian tidak mengenal antar negara. Indonesia, Vietnam.